Sekarang saya diterima di Jepang. Saya lulusan sekolah SMKB Nusantara. Di sekolah saya dulu, saya mengambil jurusan multimedia. Saya bangga jadi lulusan pertama multimedia di SMKB Nusantara. Karena mungkin hanya saya seorang ya yang bisa datang ke Jepang. Alhamdulillah, terima kasih juga ini berkat sekolah yang bisa membantu saya untuk kesini. Sekarang saya di Jepang masih sekolah bahasa itu ya, masih sekolah bahasa. Tapi insya Allah tahun depan 2018 saya akan masuk ke Semonggakko atau Professional Training College. Di sana saya akan mengambil jurusan yang sama seperti di sekolah saya dulu multimedia. Tapi saya masih bingung entah masuk multimedianya atau ke animenya, manganya saya belum tahu. Bahan tahu. Bahan tahu. Satan apa皆さん、日本語も全然わかりませんも大丈夫でも、カタカナとかひらがなはちょっと勉強してね。皆さんは今から頑張りましょう。Ada yang masih bingung gitu ya, mau masuk jurusan apa di SMKB Nusantara. Menurut saya sih ya, saya saranin ke multimedia aja ya. Di sini tuh kayak surganya gitu, multimedia tuh surganya. Maksud surganya itu, tahu kan anim? Anim kalau misalkan gak tahu kebangetan nih. Anim itu ya, di sini tuh bener-bener ya, kayak di jalan juga udah ada animnya. Maksudnya gambar-gambar anim gitu. Pokoknya Jepang itu, apa ya, sama multimedia itu take care lah gitu sambil di jalan-jalan tuh gambar kartun gimana gitu buat cara mengerti pembahasan, penyampaian bahasanya itu. Jadi ya buat adik-adik yang masih bingung gitu jurusannya mau jurusan apa ya, saya saranin multimedia ya, yang mau kesini sama saya bareng gitu belajar di sini gitu, saya bantu ya. Ya mungkin segitu aja kali ya, terima kasih juga gitu. No apa, ada sedikit curhat tentang di sini juga ya. 頑張りましょう。ありがとうございます。